Hak ni pula masalah kita memandi mayat. Kemudian kita tak ada ambil wuduk beri kepada mayat. Hanya bila sudah mandi, maka kita pun kapal selalu dah. Soalnya kita tak ambil wuduk beri kepada mayat tu lagu mana? Oh, dia tanya lagu mana? Lagu tu. Dia tanya kok tu apa? Sebenarnya nak tahu hukum ya gini. Bila seorang Islam mati, sabak Islam mati itu wajib atas yang hidup memandikannya. Kalau gitu seorang ni mati, wajib atas kita hidup memandi. Maka mandi. Nah, bila mandi lepas wajib. Cuma wuduk tu sunat je ambil beri. Bukan wajib. Ambil wuduk beri kepada mayat tu sunat saja. Sunat saja. Tapi kalau kita ambil wuduk, katanya wajib niat daripada dia. Kalau tak ambil wuduk, tak ada gapo mandi, sudah sah dah. Sudah sah malah dah mandi dia. Tak ambil wuduk mana gugur luput satu sunat lah. Luput satu amalan sunat. Gitu saja. Bukan tak sah mandi dah.